Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapok. Jadi, kenapa jadi? Hari ini saya kembali lagi Sapok live streaming di YouTube. Mantap, Pak, mantap, Pak, mantap, Pak. Kak, ini dua lah, Kakak. Ya. Ini dual ya? Ya. Oke. Oke, sudah live. Kukira tidak live, Sapo. Oh, ya namu dong. Sapo, mantap, Pak. Ini Don. Baru kelihatan di sini, Sapo. Akhirnya live juga. Iya, Don. Iya dong, jadi Sapo. Hari ini kita akan live streaming selama 2 jam. Kita hari ini kita main event, Sapo, event PUBG Mobile Halloween Spongky Party, Sapo. Mantap sekali. Jadi Sapo, kalian tahu nggak kalau akan ada pengabdi PUBG Mobile Sapo atau Jurik Malam tanggal 31 Oktober Sapo. Nanti bakal ada Om Rudi Kawilarang Sapo ngajakin juga sama Baby La, sama Bang Agus Junior dan Bang Mimin Helmet Sapo untuk Jurik Malam. Terus ditemani juga sama Vilo Sebastian Sapo. Dengar-dengar juga lokasi Jurik Malamnya itu di Rusun Pengabdi Setan 2 Sapo. Ah, buat teman-teman yang mau nonton, saya juga ini Sapo sudah tidak sabar nantikan tanggal 31 Oktober Sapo ya di PUBG Mobile Sapo secara live streaming Sapo. Mantap sekali tuh. Wow. Tampan tidak tampan. Buat teman-teman juga ya Sapo, buat teman-teman jangan lupa Sapo. Jadi hari ini kita akan mengadakan cerita-cerita horor. Nanti saya open team code. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor langsung saja bergabung mabar sama saya Sapo. Kita akan tim kode dan jika cerita kalian itu seram Sapo, kalian akan mendapatkan satu hempung Sapo. Hempung. Kubayangkan Sapo hempung, Pak, hempung. Jadi buat teman-teman siapkan ceritanya, nanti kita saya open team code baru kita mabar Sapo. Link sawer, jangan ada sawer-sawer dulu Sapo ya, nanti kita sawer-sawer ya. Oke, nanti kita sawer-sawernya Sapo. Bagaimana? Masih ada yang kurang Bang Arman? Kak Arman? Udah aman Kak. Oke, jadi kita main dulu ya. Main match pertama dulu ya. Apa langsung kita mabar atau bagaimana? Match pertama dulu kita dulu Kak. Oke, kita random satu apa bertiga? Bertiga. Bertiga. Kali, Kak, ya. Bertiga. Oh iya, yang kedua ya. Hampir saya blank, Sapo. Saya punya cerita seram. Oh, tenang, kau gabung Sapo. Langsung kalau ada cerita seram, kau gabung langsung di sini Sapo. Kalau seram ceritanya Sapo, langsung dapat hadiah hempong Sapo. Tapi kalau lebih seram muka saya Sapo tidak dapat hadiah. Jadi buat teman-teman tolong dong. Welcome to PUBG Mobile. Hadiahnya ceritanya paling seram Sapo, paling seram. Halo yang dari Bulukumba. Dari desa, weh, Bambamban dari desa Gumpa Kalimantan Tengah, dari Indramayu. Kita tidak ada link-link sawernya dulu Sapo ya, nanti ada link-link sawernya Sapo ya. Nanti ini tidak ada Sapo karena ini kita event, kita main event Sapo. Aduh, otak. Kali ini yang ada cerita seram ya Kak. Iya, jadi cerita-cerita seram semasa hidup. Jadi buat teman-teman yang hidup, cerita dong.
Yang real ya, bukan yang main-main. Bukannya dia ada ya. Yang real lah. Lesti sayang, Rizky Bilar. Dan hidupku penuh drama, Pak. Aduh. Ini bukan live, ini live, Sapo, ini live. Jadi kita akan turun di terangnya turn Sapo ya. Bismillah. Jadi untuk match pertama ini Sapo, saya akan menceritakan hal-hal menyeramkan dalam hidup saya Sapo ya. Asik. Sabar-sabar. Kita turun dulu Sapo. Kita ratakan dulu satu sekwa. Absen dulu dari daerah mana semua ini Sapo? Absen dulu. Kalau ndak serem dapat apa Sapo? Dapat pahala. di ujung, banyak. Aduh, tanda-tanda ketusunan, Don. Orang gentayangan semua ini. Bismillah, tidak semoga tidak tusun ya, supaya panjang durasi. Mana tusun Sapo? Mana Sapo? Botak. Daman. Ada juga. Banyak hantu. Meninggal mani. Tadi itu pemanasan Sapo ya. Pemanasan Sapo. Santai, masih bisa mani, hidup lagi. Kita ke Yasnaya kali ya. Oke. Lucu tidak kostumnya Sapo? Sapo kok harusnya kaget ini. Saya sudah muka seram ini masa dibilang lucu, Pak. Sudah seram sekali Pak ini mukanya. Bilang lucu. Apa sih? Halo dari Medan, dari BTP, dari Goa. Siapa di sini yang suka event kali ini Sapo? Event kali ini seru sekali Pak daripada season-season sebelumnya. Ini mati surinya lebih cepat Sapo. Kau lihat Sapo ya. Wes Sapo, saya orang pangkep. Ketemu Pak Yasnaya dengan nomor 1. Gimana kita, Bang? Kita harus ke Yasnaya, Bob. Kok berarti kau ngikut saya sini? Nah, masalahnya saya ini jalurnya, pesawat. Jalurnya ke Milta. Kok salah naik pesawat berarti, Pak? Aman. Ada ini. Aman. Kenapa kok? Orang komen lucu. Mana ada lucu Sapo? Ini tampan, Pak. Mana ada lucu? Jadi, saya mau cerita Sapo ya, sambil kita cari-cari senjata, kita lutin-lutin di Milta. Jadi, kita ke Milta atau kemana Sapo? Kemana nih? Boleh ngikut aja Sapo. Sakulka. Apa kita lutin dulu baru mencari? Aduh, saya enggak boleh meninggal ini. Looting sini aman guys Sapo. Oke, aman. Ayo kita. Dari joran. Jadi kebetulan saya itu, ini cerita serius ini ya, jangan ada ketawa ya. Serius ini. Jadi saya itu dulunya tuh tinggal di tengah-tengah kuburan. Ini cerita asli ini ya. Di tengah-tengah kuburan. Suatu malam ya, itu Sapo, saya main apalagi namanya ini, ombob kalau malam minggu biasa main domi Sapo, main domi, bukan main judi ya, main domi. Jadi kita main domi itu biasanya kalau kalah kan berdiri Sapo, kan berdiri orang. Kita itu ini sudah jam 2 malam Sapo, jadi kita itu agak-agak ekstrim Sapo ya, agak-agak ekstrim. Jadi tempat main judinya, main ininya itu, main kartunya itu di ini, di pinggir sawah. Di pinggir sawah. Jadi pada saat di pinggir sawah ini adalah salah satu temanku kalah. Awal-awalnya kita cuma bercanda Sapo. Ya, ada orang. Di ini, di apa lagi namanya? Di rojok. Jadi awal-awalnya di sawah atau di rojok?
Di rojak ada orang. Datang. Di mana? Di depanku lewat. Oke oke. Ke arah kolan. Oke. Jadi, mau ke cerita Bob. Jadi awal-awalnya itu cuma bercanda Bang Arman. Kita kan masih apa lagi namanya? Bercanda-bercanda karena sudah mengantuk kan satu sama lain sapo. Serius ini, serius ini. Jadi sapo depan sapo sapo. Aduh, suaranya patah-patah sapo. Berapa orang situ Bang Arman? Sapo jangan meninggal dulu, ceritaku masih panjang ini. Di mana, di mana? Bang Arman di mana? Jangan di sini, depannya Bang Arman. Sabar, sabar, sebentar aku lanjut gosipnya. Lanjut, lanjut, sabar, sabar. 10 orang bila lanjut, saya lanjut. Di mana? Om Bob. Depan sini, pas depannya Bang Arman. Hilang mobilnya. Kenapa ada ini? Api. Dia mau bakar, Pak. Di ini kah? Paling tinggi kah? Bukan, bukan di paling tinggi, depannya dengan di paling tinggi juga. Kenapa begini? Ada suara angin. Di paling tinggi kok depan ada ya, satu. Nanti satu. Sabar, sabar, sabar. Saya mau ciri hitam muka saya. Nggak ada seram-seramnya. Knock dua. Di atas, paling tinggi. Paling tinggi, knock di atas. Iya, yeah, paling tinggi, paling tinggi. Satu. Terbakar dia. Menyeberang saja Bob, aman aman. Kiri ke masalahnya. Menyeberang dua-duanya, menyeberang dua-duanya. Nice. Satu. Sabar saya datang. Di luar sana. Knock. Lebih horror kayaknya ini daripada cerita setan mulu. Enggak, enggak, serius ini cerita setan ini horror sekali Bob. Oke, sudah rata kah? Lanjut kah? Belum, satu orang lagi. Satu orang lagi nih. Oke. Di mana, Bang? Berarti belum lanjut ya. Di apartemen aku nih. Oke, nih, nih. Watch out. Di mana? Lihat di apartemennya Bang Arman. Bukan, bukan. Buat kiriku. Kiriku, Bang. Buat itu. Di dalam ininya kah, apartemennya? Iya. Yeah. Oh iya, mendok deh. Yuk, sama-sama. Jangan kenain lah. Gosipku masih panjang ya. Ada. Aman, aman, aman. Oh, mungkin setepnya setep bot tadi yang tadi. Oke, kita lanjut. Mungkin. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi. Kan ada namanya Ade, siapa ya Ade, namanya Ade. Dia itu kalah main ininya, main domino, main domi. Kalah siapa? Dia turun, disuruh loncat ke pagar. Kebetulan ini pagarnya di sampingnya itu sawah. Apa kebun? Kuburan. Ubi, kebun ubi. I got supplies. Kebun ubi. Setelah kebun ubi baru sawah, setelah sawah baru kuburan Bang Arman. Kebetulan saya tuh tinggal di tengah-tengah ini kuburan, karena kiri kuburan umum, kanan kuburan Kristen, di belakang kuburan tua, di depan kuburan tua. Jadi serba salah sapu kita ini. Kalau setan emosi langsung dia pukul kita meninggal tuh. Jadi serba salah kita. Pada saat itu teman saya loncat
ke ini, ke balik tembok. Cuma berselang beberapa menit, temanku hilang. Ini hilang, serius ini hilang, hilang temanku ini Bang Arman. Ini cuman mukaku yang lucu, sebenarnya ini serem sekali nih. Aslinya ini. Nah, pada saat itu hilang, kita kaget lah karena ya panik lah karena kan kita cuma bercanda-bercanda awalnya, langsung jadi wah kenapa hilang betulan ini orang. Rame-rame lah kita cari, lama-lama kita cari beberapa jam ya, pas ketemu dia di tengah sawah kayak ini orang kebingungan begitu teh. Saya di mana, saya di mana, ya, di sawah lah, bilang begitu pak. Nah, itu serius ini seram sekali tuh, aslinya seram sekali. Dia kesurupan deh, kebingungan kayak orang hilang begitu Bang Arman. Saya di mana, padahal dia cuman loncat, setelah loncat kita kan masih ketawa-ketawa. hilang. Jadi orang semua langsung wah, ini orang kemana, ini orang mana, seram dengan ini mobil am hilang. Hah? Ini mana seram dengan ini mobil. Bohong, serius ini sapo. Saya selalu dibilang bohong. Padahal serius ini, lucu ini, seram ini. Jadi memang itu perumahan, perumahan bukan sembarang perumahan ya sapo. Ambil mobil ya. Baru jalan cari musuh. Bukan sembarang perumahan karena perumahan itu ya itulah di tengah-tengah, di tengah-tengah ini, apalagi dia bukan kota ya, masih di pinggir kota. Yang mengerikan juga lah. Ku bilang memang jaringanku karena hujan deras di sini. Aduh, minta maaf PUBG Mobile. Makanya jangan ku kasih apa? Takut setan. Hilang jaringanmu. Diganggu setan, Bang. Lek-lek iya sapo gara-gara ini. Lu dia dengar kayaknya ini. Sudah aman, Mi. Aman. Aman sapo. Share-share dulu sapo, share-share dulu sapo. Lek. Iya, lek sapo. Oke, ada mobil kah? Belum, salah cari. Nah, jadi buat teman-teman, siapkan cerita terseram kalian. Nanti kita gabung. Kalau tidak seram, harus seram lah. Cuman saya lupa ceritanya sapo. Apa ya, banyak cerita-cerita seram. Pernah juga. Yang punya cerita serem bisa ikut main sama kita ya, Bang? Iya, pastinya bisa. Makanya buat teman-teman nanti kalau mau gabung usahakan itu punya cerita seram. Yang seramnya itu bisa dari teman, bisa dari kejadian pribadi, terserah siapa. Lek lagi. Subhanallah, saya tumbuk lama-lama ini jarinya. Sudah bagus apa ini? Sudah bagus, tidak lek. Ini sudah bisa 1080. Ada hadiah enggak, Sapo? Adalah hadiahnya itu satu buah handphone. Jadi buat teman-teman yang mau handphone, jadi siapkan cerita kalian. Lumayan dapat handphone. Kapan lagi dapat handphone? Berbagi pengalaman dapat hadiah, guys. Iya. Harus, enggak boleh diada-ada ya, harus cerita ini serius. Ya, bisa juga dari teman. Yang seram, seram. Di Palu juga serem ya, Om Bob ya. Pas ini ya, gempa ya. Oh, itu bukan seram, Pak. Apa? Berarti kalau saya cerita pengalaman pribadi, dapat, Don? Enggak, kau tidak dapat kau. Tapi di Palu juga itu serem toh, Bob. Karena ya, kan pas gempa-gempanya dulu itu Palu sapu. Naikkan resolusinya sapu supaya jernih. Pas ininya tsunami itu kan mayat di pinggir-pinggir jalan itu pasti wah lebih mengerikan itu harusnya. Bogor hadir, halo sapo. Ini sebenarnya kalau cerita seram sebenarnya lebih banyak. Oh, pernah juga sapo. Saya ini serius ini kenyataan pribadi juga ini sapo ya. Jadi ini kayak di film-film, Bob. Ini kayak di film-film ini. Jadi pada saat itu saya juga lagi di rumah. Ini di rumah sapo. Ini di rumah. Real ini real. Real serial realnya.
rumahnya teman. Jadi kita lagi duduk-duduk begitu cerita-cerita, kebetulan pada saat itu mati lampu. Nah, pas mati lampu ya, ini ada bencana, Bob. Aduh, ada orang lewat. Ini ada bencana, serius ini. Ini bencana penakut. Ini bencana penakut. Tapi pada saat itu kan kita lagi cerita-cerita, Bob. Cerita-cerita. Sambil kayaknya kan mungkin kita keasikan cerita-cerita, kan mati lampu, jadi kita pakai belis. Ceritanya pakai belis. Orang-orang. Ceritanya pakai belis. Mobil kanan, mobil belakang nih. Rame. Gimana? Ya? Mobil ini. Mana mobilnya? Aduh, sabar. Berhenti. Di cancel dulu ceritanya. Sabar, di cancel dulu ceritanya. Mana? Ini ada. Bisa ditanda dulu, Bob. Tanda. Ini satu. Mark the location. Satu squad. Wah, kita di tengah-tengah, Bang Arman. Iya. Ambil lari kiri dulu, Bob. Bob, jangan di belakang dulu. Fokus sini saya dulu. Fokus mana dulu? Belakang dulu. Ya, belakang dulu, ayo. Ya, di rumah merah nah. Oh, di rumah tinggi juga. Kenap? Sabar. Semak dulu, Bob. Sabar. Oh, di rumah ini, Lam. Di rumah merah. Sama di rumah merah. Mana ada 3? Merah 2-2. Iya, rumah merah ada semua isi rumah merah. Oh, kau mau melawan saya kok pakai sniper. Nah, kau yang esok ya. Kau mau lawan saya sini, kau muncul kok. Rumah lantai 3 juga ada nah. Lantai 3 di repek, lantai 2 masih di nih. Aduh, gara-gara jaringan saya ini ya buruk sekali ya. Apa aman kah? 1080 kah? Aman 1080. Kenop, paling atas. Di belakang ada orang. Belakang ada orang maju. Diras kah? Enggak apa-apa. Lolos dong. Ya, mati satu di depan itu. Tunggu. Lagi ku panjat dulu ini supaya kalau ku maju ku besok. Sudah mau maju orang, dia. Pak, di rumah, ya, Pak. tiga orang. Dari di belakang. Dari belakang. Dari belakang awem. Ke rumah dari ujung rumah biru lah. Bisa di ini, saya backup. Aman. Bisa. Hilang. Nge-lag, Pak. Ya, jaringan memang jelek, Pak. Ada orang dari samping, Pak. Jaringan nice. Jelek. Nice. Ada orang dari samping. Ih, Bang, di sini, Bang. Kirimu. Dekat pintu. Bom gigatir aja. Depan bom persis. Ya, bom gigatir aja. Enggak, Ji. Ada utilnya. AWM yang dari jauh. Rata-rata yang AWM.
Aduh maaf ya, enggak bisa kuripe sapo. Tiga orang memanjui gue. Di sini berarti aman sapo, aman. Tolong dong. Ini lebih serem cerita saya ini daripada tiga orang ratae maju saya ini. Ada deh. Masnya gue. Di mana tadi? Tenda merah yang rumah merah tiga orang masih hidup semua itu. Tapi dia dipush. Dipush sama siapa? Ada orang baru berarti. Saya dipush. Ada M24 di depan nah. Dari tempatnya AWM. Dari rumah biru kayaknya. Rumah biru. Yang ada kub RB-nya. Oke, di sana. Entar. Di mana itu? Dari rumah kan. Awesome. Rumah kanannya juga yang lantai 3 kayaknya ada deh. Di sini kah? Iya. Eh, cerita aku tadi sampai mana kah? Sampai bencana, kata penakut. Ke bencana coba. Oh, bencana dinyanyikan lagu ayah aja dia sedih, Pak. Udah, serius ini, Bob. Ini yang ada momen lucunya, ada momen seramnya juga, Bob. Jadi pas pada saat ada lagi orang mau cerita lagi, ada orang, guys. Ih, bisa-bisanya tidak kena. Serem sapo. Bisa-bisanya sapo ya. Dia tidak hisap padahal kena kepalanya. Jadi kita sudah enak-enak bicara ini, Bob. Ini rumah baru, ini rumah baru dimasuki sapo. Killnya tidak kelihatan. Oh, killnya tidak kelihatan. Sabar ya. Saya baring dulu. Killnya tidak kelihatan. Sabar ya. Ini dulu. Ada caranya lagi nih. Nah, kelihatan tidak? Sudah sapo. Jauh delay mudi. Jauh. Oh, sayang delay. Ini kayaknya saya meninggal ini. Ambil logron kanan lah. Tapi habis milogronnya. Lebih horror ini. Saya juga tidak mengerti, Bob. Satu orang. Sisanya di rumah orange. Tidak mati kau lepas firemu. Hah? Kau lepas firemu kau mati. Kukira sudah terbakar. Wah, darahnya. Ya. Ya, subhanallah, tidak meninggal kisapo. Hey, apa ji? Tidak meninggal kisapo. Dede. Woo. Gayana ji. Oke, jadi buat teman-teman juga selain kita bermain event sapo, kita juga cek-cek event apalagi namanya nih, crate costume sapo. Jadi kita kumpulkan ini nih,
Asik, kayak permen-permen ya. Asik, kita kumpul-kumpulkan ini supaya kita dapat skinnya, Bang Arman ya. Kita menyelesaikan main klasik. Nih, tuntaskan pertempuran 2 mode klasik baru kita dapat permen lagi, Sapo. Ini permen kayak baju saya ya, mirip-mirip baju saya, Sapo ya. Jadi skin gratis ini, Sapo, kita bisa mendapatkan skin ini mulai dari tanggal 25 sampai 7 November, Sapo. Jadi buat teman-teman, langsung saja main ini, Sapo ya. Nih. Ini kirim hadiah pet kepada seorang teman, satu teman. Nah, Sapo. Tapi saya baru satu ya. Kalau saya main klasik lagi dapat lagi satu. Ini lagi, Sapo, saya selesaikan lagi ini 30 menit dalam mode. Oh, saya 7 kali lagi main klasik bertahan selama 30 menit. Oke. Jadi, ini Bang ini ya. Ini Bang yang menang ini, yang menang. Halo. Cerita serem nih. Oh, jadi Bang Horror ini story, ya. Halo Sapo. Jadi Bang ini akan menceritakan pengalamannya Sapo. Juga ya? Pengalaman. Oke, jadi kita langsung saja gas ya sambil kita dengarkan. Namanya siapa, Bang? Oh iya, perkenalan namanya dulu ya. Panggil aja Wandi. Wandi. Sapo, aku ngefans sekali sama kau, Sapo. Aduh, jangan begitu, malu-malu gue. Malu-malu gue, Pak. Aduh. Halo yang dari NTB. Tidak sesat, tidak Sapo. Ini bajunya ini lucu sekali, Sapo ya. Buat teman-teman yang mau beli baju begini, lucu sekali, Sapo ya. Kulihat, Sapo. Bajunya dong. Ini bisa makan, Sapo. Kalau dia lapar, dia akan makan, Sapo. Nenek. Halo Bang Wandi. Bang Wandi dari mana, Bang Wandi? Halo. Saya asli Sumatera, tapi sekarang lagi di Bandung. Oh, Bandung nengen di? Itu Jawa. Bandung di? Itu Jawa. Itu Jawa. Itu Jawa. Sapo. Itu Jawa. Oh, iya. Jawa. Sumateranya di mana? Sumateranya di Medan. Di orang Medan. Di Abang ini. Oh, dekat berarti dengan rumah saya, tante saya. Ya, iya, kebetulan ada keluarga juga orang Medan. Tapi dia di daerah ini, Sapo? Di daerah Rapu Kaling. Serius ini, dia di daerah Rapu Kaling, Sapo, di Medannya. Rapu Kaling di bawah yang tol. Apa? Hah? Tapi dia bukan daerah kota ya, dia daerah pedalaman begitu, Sapo, di Medan. Pedalaman ya, Sapo. Iya, ya. Iya, pedalaman. Ini admin PUBG Mobile Indonesia yang mana nih? Nomor 3 ya? Iya. Bang Arman. Mungkin, halo, Bang. Salam Bang Arman. Angin. Bawalah diriku melayang. Kalau nomor 2 temannya Sapo? Iya, kebetulan itu peliharaan saya. Saya ajak dulu main. Oh, siap. Saya bukan admin, Sapo. Saya orang biasa. Enggak apa-apa, bilang saja admin, nanti siapa tuh jadi admin. Ya kan? Apa-apa, siapa tuh jadi admin. Aminkan saja, aminkan. Dikabari sama dia. Cerita dulu lah. Ya, cerita dulu lah. Berapa kisah ini? Kira-kira berapa kisah? Kalau dari pengalaman yang saya ceritain dari event horror story itu satu doang, Sapo. Oh, satu. Oke. Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada lagi, Sapo. Oke, tapi kita mau dengar dulu nih yang pertama ini. Sambil main kah ini, Sapo? Iya, sambil main. Iya, dong. Bukan podcast ini. Sambil main ini, Sapo. Wah. Sampai lagi. Jadi bodoh nanti Sapo mainnya enggak? Tidak apa-apa, Sapo. Tidak apa-apa. Kan saya ada saya. Ada kan saya kan jago. Ya, Sapo. Jagain aku, Sapo. Jadi waktu itu saya di cycle 2 season 5 aku solo tuh kan error. Oh, jadi ceritanya ada main game ini. Sapo. Sambil main game ini, Sapo. Ngeri. Jadi ceritanya ini sambil main game ya, Sapo? Ceritanya sambil main game. Enggak konsen ini, Sapo. Aduh. Tunggu Sapo. Sebentar ceritanya, sebentar kita gosip. Ada musuh banyak sekali ini, Sapo. Yeah. Banyak banget musuhnya. Anak dajal ini. Ini Bang. Mampus kau. Betul. Lebih horor itu, Bang. Watch out. Banyak sekali situ, Bang Admin. Sabar dulu. Nih.
meninggal saya. Bisa diri pe. Betul. Bisa. Gak ada bang, aku baru ini. Itu lah. Ada darah tidak bang ini? Ada. Oh, nggak ada. Senjata, ini lah senjata lah. Nggak dengar. Tunggu. Pakai dulu bang. Setan hidup lagi dia. Kena berdua. Macam-macam pak. Ngerinya siapa? Iya don, iya don. Aduh. Mantap tunggu, sekali. Tunggu dulu PS, kita sambil kita ini kita. Cek ulam. Ada yang baru datang? Orang depanku. Belakang, Bu. Santai. Ada yang naik balon depan sini. Watch out. Belum pernah ditiup ubun-ubunnya ini. Abang. Hati-hati ya Sapo. Banyak di sini yang pura-pura ya, ini. Iya, Sapo. Pura-pura jadi boneka Sapo. Boneka. Oh, tidak apa-apa Sapo, meninggal. Saya pura-pura meninggal supaya bisa dengar cerita ini. Bang Wandi. Tunggu dulu Sapo, lagi fokus Sapo. Ya, aman Sapo. Ratakan Sapo ya. Yasnaya kah? Ya Senaya atau di mana nih? Boleh. Oke okay, ya Senaya, ayo. Baru dibilang ada boneka, mati toji. Biarkan Bang Wandi fokus dulu ya, baru kita dengar ceritanya Sapo. Enggara. Cerita yang paling serem banget. Udah sih, udah enggak ada orang ya, Bang ya? Haus kah? Udah enggak ada. Nomor 3 udah enggak ada orang kah? Udah enggak ada. Coba lihat di atasnya. Kita kan bisa lihat musuh. Di atasnya. Bisa kan? Di atas kosong. Oke, kosong saya OTW. Dari itu di cycle 2, di season 2, cycle 5, saya push conqueror solo. Orang depanku. Push season 5 langsung ada orang depan. Cycle 2 season 5 siapa? Bukan season 5. Circle 2. Cycle 2 season 5. Apa itu ya? C2S5. Oh, C2S5. Siapa ini? Aduh, saya pura-pura tidak tahu ini siapa. Santai. Masih ada orang siapa ternyata. Satu lagi. Tuh, masih bisa saya. Di apartemen lah. Wah. Enggak mau ke sana kah? Sudah lootin saja di apartemen. Ada orang. Di mana? Ada orang di atasku. Dekat sini. Bot. Lebih horor. Jadi bagaimana? Jadi itu saya push konku tuh. Di cycle 2 season 5. Iya. Itu udah hari ketiga itu kan enggak S tuh Sapo. Sudah S. Jadi saya tuh kayak nunggu aja lah, takut keselip peringkat gitu kan. Betul, harus begadang ya. Iya, harus begadang. Jadi posisinya kami itu 4 orang. Tapi iya. Pusolo saya. Tapi posisinya 4 orang, jadi di lobi. Oh, di lobi. Bukan iya di lobi podcast gitulah nunggu. Oh, iya. Nunggu pagi gitu. Nunggu jam, nunggu reset. Cerita. Iya. Udah setengah malam, aman. Aku sambil buat kopi, buat teh, ngambil dikit kan Sapo. Iya. Tapi jendela tuh posisinya aku buka karena panas gitu, gerah gitu. Buka jendelanya. Gerah. Aku buka jendela kiriku samping. Lalu aku buka, aman-aman aja tuh. Karena aku orangnya gak terlalu penakut gitu kan Sapo. Cuek ya. Sapo, jangan lu cerita Sapo. Tuh banal aja. Jaringanku 600 Sapo. Jaringanku 600 Sapo, jadi jaringan. Sapo, suruh lu berhenti itu jari cerita dulu, Mbok. Suruh lu berhenti cerita. Sabar, Bang. Tunggu dulu. Ada lagi rendekanya.
Sabar banget. Ini kalau cerita Bang Wandi paling serem dapat hadiah nih dari Sapun. Iya, ada. Ah, lanjut. Maaf tadi jaringan saya yang mengelik. Maaf. Sabar, Bang, sabar. Maaf. Baru Bang Wandi lanjut. Terus itu. Lanjut. Terus. Ada musuh, Bang. Oh, ada musuh. Ada musuh lagi, Bang. Di depan Bang. Iya, yeah, di depan situ ada. Knock. Dua orang situ lah. Mantap, Sabo. Di mana dua orang? Dua orang situ ada kamu. Enggak, satu orang di rumah lagi. Ini. Ada tembakan susulannya tadi. Enggak, Ji. Backup-annya gitu. Itu perang tuh dia. Iya, perang dia itu. Ah, di push dia. Sama yang lain. Ada di rumah itu. Ah, di end dia, Bob. Kok kena lagi dia? Mana siapa? Di push ada orang ya. Ting dulu siapa? Siap. Jadi Bang Arman, udah. Bang Arman. Bang ini, hari, Bang Wandi ini terbilang cuek ya? Awal-awalnya. Bukan cuek, karena kan aku enggak percayaan gitu. Oh, enggak percaya awal-awalnya. Ah, terus oh, nantang berarti. Iya. Bukan antang, kayak enggak percaya gitu. Jadi baru aku sambil lihat peringkat. Sambil lihat peringkat ngobrol-ngobrol. Ya posisi itu udah malam tuh Sapo. Sekitar jam-jam 2 lah. Jam-jam segitulah kira-kira. Jadi sambil ngobrol. Lewat sekelibet. Oh, lewat. Kepalanya botak Sapo. Tapi bukan tuyul ya. Bukan tuyul, kalau tuyul kan kecil tuh kan. Botak kepalanya. Botak kepalanya Sapo. Serius ketawa pula. Aduh. Serius seperti ini. Saya Don. Bukan. Ini serius. Ya, enggak. Botak, posisinya dia tuyul, posisinya itu dia besar, badannya besar atau badannya besar. Kayak orang remaja lah lewat gitu. Posisi udah malam. Tapi anehnya dia tuh enggak kayak kita nepak gitu. Kan kalau manusia tuh kan kalau jalan cek gitu kan. Oh, ada ininya langkahnya. Ada bayang, gitu. Ya. Step-nya ya. Ini enggak ada Sapo. Sama sekali tidak ada. Kayak sama sekali tidak ada. Habis. Atau mungkin karena aku pakai headset ya, enggak tahu ya. Ya. Cuma aku tahu itu enggak ada lah. Jadi bla 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 bla. Ya. Ku intip Sapo, langsung ku keluarin kepalaku dari jendela Sapo. Ini serius ini. Watch out. Ini serius Sapo. Baru aku keluarin kepalaku dari jendela, kulihat nggak ada orang. Wah, kaget aku Sapo, langsung kulihat peringkatku 200 kan kemarin tuh, aku tinggal tidur. Ini kaget betulan itu. Ini kaget apa ini Sapo? Ini kaget peringkat, kaget setan ini ya? Kaget setan Sapo, nggak ada orang, tapi orang lewat kepalanya botak, nggak jalannya lurus kayak pakai sepatu roda Sapo. Oh, cepat begitu dia ya? Iya, tapi gak cepat banget. Serius jalannya. Itu kejadiannya di rumah? Di rumah, rumah di Bandungin yang baru. Oh, rumah di Bandung. Sekarang masih di rumah itu, Bang? Sekarang saya masih di sini. Jadi kebetulan sisa bulan 1 besok saya ke Medan lagi. Medan lagi? Waduh, ngeri sekali, Pak ya. Gara-gara pusring ya Bang ya. Lihat yang botak. Iya, gara-gara pusring. Gara-gara pusring, Abang langsung ini ya. Lihat yang trauma. Botak. Udah, enggak berani lagi. Tapi orangnya sih aku tetap aja sih kayak oh gitu doang Sapo. Oh, cuma tapi ya, cukup seram lah Sapo. Tapi pengalamannya cuma sehari saja, dua hari saja. Sehari itu yang kuskonku itu Sapo. Tapi ada lagi cerita waktu gak kecil banget sih. Apa sih namanya? Gak terlalu kecil, cuma udah ngerti lah Sapo. Saya jaga di belakang. Iya.
Tapi ini bukan cerita PUBG lagi, bukan cerita horor itu lagi. Gak apa-apa cerita dan. Gak apa-apa sampai cerita aja. Mungkin ini curhatan hati. Iya. Biasanya curhatan hati lebih seram. Iya. Depanku satu orang lemah. Nomor berapa nomor dua? Yang di sini masih ada kan? Masih. Tengok. Depanku sabar ya. Iya sabar. Iya sabar. Depan di broken wall di dalam. Kenok yang di situ lem tinggal yang depanku satu orang di rumah ini kayaknya. Rumah mana? Di rumah dekatku, dekat rumah bagian. Kenok. Thank you. Tinggal yang di rumah tadi yang rumah tadi. Nah, lanjut Sapo. Wah, saya ini enggak ngekill Sapo gara-gara cerita. Enggak apa-apa. Saya cuma mau dengar cerita gak memang Sapo. Enggak apa-apa everybody. Iya. Oh iya. Ah, baru karena Sapo mau bagi-bagi hadiah nih. Iya. Iya sih. Saya cuma mantap kali Sapo. Iyalah. Santai. Ada himpung ini. Jadi saya harus mendengarkan cerita-cerita terbaik Sapo. Begitu Sapo. Iya Sapo. Jadi gitulah ceritanya Sapo. Ada itu. Kalau cerita yang waktu kecil itu enggak kecil banget sih. Udah SMP gitulah. Kisaran SMP gitulah. Ya, masih di bawah umur lah. Itu dulu waktu di Medan, ya di bawah umur. Medan. Itu posisi. Ya, ini cerita di Medan. Medan. Bukan di Bandung lagi. Abang kalau cerita logat Medan saja santai pribadi, Bang. Medan saja. Iya, ini sudah logat Medan ini. Ini medannya karena lembut medannya ini. Medan bukan di pelosok, Sapo. Oh, iya, bukan di pelosok. Bukan di pelosok, tapi di mana? Aku di kota, jadi bahasanya enggak terlalu Medan, Sapo. Enggak terlalu Medan, tapi orang Medan. Tapi orang Medan asli. Asli orang Medan ya. Iya dong. Ih asap. Siapa yang asap? Watch out. Orang lah. Anjim. Masih ada di situ nah, di rumah lantai 3. Astagfirullahaladzim. Coba. Lantai 2 itu siapa? Gak sampai lagi orang bom. Gak sampai. Oh abang yang bom. Di rumah ini. Kukira nama bom. Kukira temanku yang bom. Aduh mabom. Ada orang siapa di belakang siapa? Ada orang lagi di belakang. Di belakang rumahnya Ram. Di belakang rumah mana? Yang orange, bukan yang warna biru, ada yang orange. Orange mana? Di atas tangga kah? Enggak. Bukan, ini kan rumah lantai 3, pas di belakang tanda orange kok. Tanda orange kok. Enggak, bukan dari belakang kah musuhnya? Enggak, ada yang di belakang. Yang di depanmu tadi saya bilang. Knock. Nice. Yang di sini, ayo push yang biru bos. Biru mana? Yang ini kena biru depan lah bos. Ayo. Aduh batuk pagi. Sabar. Kena yang belakang. Mantap. Oh dorong. TPP dia, TPP. Aku duluan sapu maju. Jangan TPP dia sapu. Aku duluan. Aku duluan maju sapu awas. Oke, maju saya. Boleh. Tapi jangan mati ya. Dorangnya jangan maju sampai ini. Satu kena. Oh, sapu. Oke. Nice stream. Jadi ada suara. Kananku ada ya? Ada suara. Mana? Di apartemen ini. Watch out. Tapi dia ke zona. Eh, sana. Dapat dia ke sana.
kita ke sana saja. Ini ada kendaraan kah? Udah ada sama. Yuk jalan yuk. Depanku satu orang, kiriku satu orang. Depan kiri kanan nih. Astagfirullahaladzim. Kanan dia. Sabar santai. Watch out. Oh sini nih, siapa? Depanku juga ada nih, siapa? Sini bang. Di kanan. Oh bangsat. Kena sini bang. Duh maaf bang ini, Bang Arman. Aman. Berapa orang Bob? Aman sini satu, tinggal depanmu satu, tinggal yang bunuh nomor 3. Mana dia? Di rumah kanan. Ini kah yang 2 lantai kah? Iya. Halo, sabar. Hati-hati, sabar. Sabar ya, ining dulu. Iya. Kasih di, Waalaikumsalam. Depanmu sih sudah mati nah, kubunuh tadi. Tapi enggak tahu. Iya, itu mayatnya depanmu. Looting mitan. Insan. Enggak, kena. Kan beda, 2 tadi stepnya, mana satunya? Di kanan udah mati tar. Sama nomor 2 tapi masih kena juga. Mana paling? Masih kena. Mana mayatnya? Di rumah, ada isinya, orang baru hidup. Ini yang ini ada isinya. Orang gentayangan. Lu enggak bagi-bagi nih, enggak bagi-bagi. Enggak sapo, baru datang ini sapo. Jadi ceritanya yang pas kecil bagaimana? Langsung besar ya, begitu. Langsung besar. Enggak, sapo. Oh, enggak. Jadi waktu saya sengaja mati mau dengar cerita sapo. Oh. Mau dengar cerita ya. Iya, betul. Ah, aduh, lanjut. Jadi itu waktu enggak terlalu kecil dan enggak terlalu besar sapo ceritanya ini. Sedang udah ngerti lah, udah ngerti. Ya. Jadi aku sama temanku berdua nih yang ngalamin. Sama-sama ngelihat gitu. Jadi aku sama temanku, namanya ini sebut nama enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, sapo. Sebut namanya. Nah, temanku si Randy ini namanya. Jangan. Temanku si Randy ini namanya kan? Randy. Sama-sama kecil lah. Jadi kami itu waktu itu mau kan rumah kami di gang gitu, sapo. Di gang. Gang enggak, sapo? Iya, lorong-lorong. Tahu. Iya, lorong-lorong gitu. Jadi ada tikungan 2 kali lah, sapo. Tikungan 2 kali. Ada tikungan 2 kali, itu di tikungan itu ada anjing, sapo. Di tikungan 2 kali. Maksudnya ada 2 tikungan. Di tikungan 2 kali itu ada yang melihara anjing gitu, sapo. Jadi kami takutnya bukan sama kayak gitu, sama hantu-hantu, enggak. Nah, dia kan menggonggong. Takutnya sama anjing itu. Oh, takutnya sama anjing. Iya. Takutnya dulu sama anjing gitu, sapo. Sapo, isi dar, jangan cerita dulu, isi dar dulu. Udah. Oh, sudah, oke. Jemput dulu kopinya. Kalem. Oke, baru. Jadi sabar. Jadi takutnya sama anjing kan, sapo? Takutnya sama anjing. Udah gitu kan. Nah. Bla bla bla, temanku enggak berani, tapi aku berani gitu. Ayo, udah enggak usah takut, anjingnya enggak ada, aku bilang. Iya. Tapi posisi aku di depan dia, adalah sekitar 5 meter dari dia. Aku di depan, dia di belakang. Belakang dia. Gitu. Jadi aku bilang, "Ayo, gak ada anjing, udah ayo," aku bilang gitu, sapo. Jadi dia bilang, gak gitu. Aku bilang sekali lagi, "Udah ayo, gak ada," aku bilang. Baru entah kenapa tiba-tiba dia bilang, di kan kebetulan ada pohon koin ini besar, sapo. Koin itu besar banget, tinggi gitu. Dibilang di bawah pohon koin itu ada kayak orang gitu. Cuma orang itu kumel. Tau kumel gak, sapo? Kumel apa nih? Kumel apa kayak ya? Kumel kotor apa ya? Kumel tuh kremos kotor, ya? Kotor. Oh kotor. Iya. Bajunya tuh coklat, sapo. Tapi kumel lah gitu, kayak lumpur gitu. Kumel gitu kan. Yeah. Iya. Kata dia itu apa katanya? Aku ngelihatnya dia, karena aku lihatnya nggak langsung lari, sapo. Karena dia itu udah diisi bang, bensinnya bang. Udah diisi bensinnya. Udah diisi Bob, bensinnya Bob. Nggak ada orang situ Bob ya Bob. Nah, terus lanjut cerita. Jadi dia lihat kan itu apa katanya, tapi dia nggak lari dan aku nggak lari, siapa, karena belum tahu kan, belum memastikan itu apa. Baru
kupandangi, kuliatin terus. Ini bukan takut sama anjing lagi nih posisinya nih. Udah kuliatin, kupandangin. Iya serius ini. Iya ya. Ini kan. Betul. Kuliatin. Goyang dia sapo. Kayak goyang apa ya? Goyangnya ini, tuh sedikit aja tipis. Ini posisinya ini kayak orang begitu. Iya kayak orang sapo. Cuman rambutnya tuh ke bawah terus. Sampai bawah tanah, bukan bawah tanah sih, kayak nutupin kura. Nutupin kepala lah gitu. Dia ngadep kami. Serem juga sapo. Oh, panjang yang kayak papunya. Iya, dia ngadep kami. Jadi tapi dia sambil goyang. Pertama kalau enggak goyang itu aku enggak lari sapo. Karena dia mobil, goyang. Mobil kanan. Ada orang mobil. Dia goyang ya. Mana mobilnya? Karena dia goyang. Goyangnya bukan goyang-goyang ya. Goyangnya itu goyang gimana ya? Tapi pada saat itu goyang belum ada TikTok kan? Kenapa sapo? Pada saat itu belum ada TikTok kan? Sapo? Belum sapo. Aduh. Iya, takutnya dia bikin konten kan. Lagi konten sapo. Ini benar ya. Asli ini sapo. Matilah saya ini. Bahan dulu. Kira saya lari kan. Kira saya lari, Bang. Udah bisa saya maju, Oh ya maju, Bob. Tapi dari ini, dari putar kanan, putar kanan. Putar aja. Oh, iya, ada juga di kanan. Dari kiri. Ke kanan. Ya, Bang, yang kanan, Bang. Iya, saya takutnya dia goyang-goyang ini ya. Bukan jadi goyang dong, Brad. Bergerak mana, mungkin, mana? Abang. Ya, bergerak. Iya, bergerak. Gitu, tapi tapi bukan jalan ya, sapo ya. Dia kayak goyang-goyang dikit aja. Kayak ketiup angin dikit gitu-gitu aja. Goyangnya melambai-lambai gitu istilahnya. Bukan ke dorang. Hanya di atas mulai bumi kuning itu. Watch out. Banyak orang di atas. Nggak ada bom depan. Kena satu, tunggu kutabrak kena. Wih, Bob. Jelek jaringanku, Bob. Nggak maju itu. Nggak, backup dulu. Sabar. Yo, aku dulu maju, jangan dulu maju. Backup dulu jaringanku begini. Iya, DC kok. Sabar. Kena dua. Sabar. Kembali kan nih, sebentar sekali. Kono dua, sabar Bang, sabar Bang, dia lagi. Oke. Aman kah? Aman. Kono dua di atas. Sabar nah. Ayo Bang, sini Bang. Rapat. Kono tiga. Yang kena banyak. Knock lagi. Beda tim. Kena lagi. Tim baru. Sabar. Kena lagi. Nice. Di mana? Depanku. Watch out. Satu orang. Di atas dia ada kayaknya. Depanku satu orang. Depan satu orang. Sabar. Depan mana ini? Depan penin dua, Bro. Dia bisa boleh, Kak. Oke. Oke, lanjut. Dia bergerak, bergoyang. Bergoyang tadi. Dia bergerak. Bergoyang. Dia bergerak gitu, kayak melambai-lambai gitu, sapu. Melambai-lambai. Tangannya ya. Badannya kayak gini, sapu ini contohnya nih. Gimana? Gini lah. Sapo ya, saya yang di belakang ya. Sini sapo. Saya yang di belakang sini. Salah. Dia, ini dia. Saya yang ini. Itu contohnya kayak gitu. Iya, Kak, itu aku. Itu temanku. Ini dia di sini. Gini. Kak, dia pertama enggak kayak gitu. Setelah aku lihat dia kayak gitu. Dia goyang. Baru, ya. Wah, membahayakan dong. Iya. Eh. Ada orang sapo. Orang di depan persis. Berapaan? Nice. Aku kill 2 doang chicken. Tidak apa-apa sapo. Woi. Yang penting ada cerita ini sapo. Yang penting ceritanya, Bang. Mantap. Iyalah. Ceritanya kill nomor 1. Victory belongs to us. Sapo, foto sini lu. Aduh. Aduh sapo. Bisa dekat kah? Bisa.
Nih, saya bisa. Udah bisa. Mantap sekali, Sapo. Aduh. Mantap sekali, Pak. Ceritanya belum selesai, Bang. Belum. Iya, makanya enggak selesai dulu. Jadi ya saya lebih duluan ya. Ya. Lebih duluan kau, Lam. Dia masih cerita kah? Belum. Jangan sampai dia cerita di sana, baru saya sudah di lobby. Dada. Nah, terus ceritanya. Oke. Jadi itu Sapo. Kamu lari, Sapo. Aku lihat. Sabar dulu, Sapo. Belum. Oh, belum. Aku lihat dia kan gerak gitu. Aku kaget. Ih. Aku lari nih kan. Tapi larinya tuh kayak enggak menjejak tanah lagi, Sapo. Ya udara. Takutnya. Kayak udah enggak kayak udah enggak ini, Sapo. Apa namanya? Ya. Kayak udah enggak lari di tanah gitu. Enggak. Karena saking kan kencengnya gitu lah ibaratnya. Kenapa? Ya. Mantap. Mantap. Saya lari. Kebetulan orang tua teman saya ini lagi masukin mobil kan ke garasi. Abang juga ikut masuk ke garasi. Aku lihat orang tuanya. Dengar dulu. Aku lihat orang tuanya. Aku lari ke dia. Aku peluk bapaknya. Peluk. Oh, ini bukan bapak abang ini. Iya. Bukan. Itu sangkin kan kagetnya gitu, Sapo, maksudnya. Iya, pasti kalau saya di posisi abang juga sama lah. Takut juga lah. Lari. Kaget ya. Asli, Sapo, itu dia rambutnya panjang ke bawah. Baru badannya kotor. Harusnya pakai dress. Harusnya dia ke barber shop dulu kan. Rapikan rambut supaya abang tidak takut. Iya kan? Mantap sekali dari cerita Bang Wandi. Mantap. Oke, Sapo, ada info apa lagi, Sapo, dari Pak Sapo? Oke, jadi buat teman-teman ada event terbaru juga. Sabar. ngelek deh. Ngelek. Jadi kita juga bisa memainkan event tangkap permen. Jadi gampang, kita pencet di sini event, terus kita ke tangkap permen. Nah, kita mulai, Sapo. Wah, ini kayak event-event seperti biasa, Pak ya. Tuntaskan pertarungan mode klasik kita sudah main. Bertahan selama 45 menit tadi chicken. Nah, satu lagi nih berbagi harian belum kita lakukan, Sapo. Jadi ini kita bisa tukar pakai apa ini? Kita bisa dapat apa ini, Bang Arman ini dari ini? Dan candy. Ini kita bisa dapat baju. Bajunya, Pak, keren sekali, Pak. Baju custom. Wah, keren sekali, Pak. Wih, keren, Pak, ya. Ada topeng ya. Ini topengnya mengerikan juga ya. Iya, mantap sekali penampilannya. Tuh, sabar. Jadi buat teman-teman, siapkan cerita kalian seperti Bang Wandi, karena ada satu hadiah HP buat cerita yang paling horor. Tapi ceritanya yang menarik ya, kayak Bang Wandi. Bagaimana, Bang Arman? Cerita tidak? Tujuh atau? Menarik sih. Iya, harus menarik, apa? Harus menarik, harus serem lah. Paling serem ntar dapat hadiah dari Sapo kan? Dapat hadiah, tentunya langsung dari saya, Sapo. Kalau bisa video call sama saya. Iya, Sapo. Oke, Bang Wandi, terima kasih banyak, Bang Wandi, sudah mau memberikan ceritanya. Jadi saya mau cari random, buka tim kode dulu, cari juga dari viewer cerita lain. Oke, terima kasih banyak, Bang Wandi. Sapo. Ya. Sama-sama, Sapo. Coba kau dada gini, Sapo, sambil bilang halo teman-teman Isprot gitu. Mana ya emotnya ya? Apa aja emot, halo teman-teman Isprot. Halo Isprot.
Halo teman-teman dari Esprot. Oke, makasih Bang Wandia. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih, siap support sama-sama. Siap, sama-sama. Oke, tim code-nya. Oke, jadi kita akan buka tim code. Jadi buat teman-teman, kalau gabung tidak ada cerita seramnya, saya kasih keluar sapo. Kita cari teman-teman yang seram sapo. Jadi ready ya ceritakan cerita terseram kalian. Kita buka tim kode 3 2 1. Gabung sapo dan ceritakan cerita terseram kalian sapo. Awas ya, tidak seram. Harus seram dong. Kemarin katanya ada jurit malam PUBG ya, sapo ya? Iya, jurit malamnya. Kenapa ya kalau jurit malam itu seram-seram ya? Lam self mic ya, enggak apa-apa toh. Saya lihat di Babila, di Instagram Babila katanya enggak lagi lah katanya. Penasaran juga sapo. Ngeri sekali Pak, itu ngeri sapo itu jurit malam. Oh, ini sudah gabung. Ah, ini Bang Seli. Halo Bang Seli. Wah, cewek sapo. Halo, ada cerita horornya? Ada, Bang. Ada, serius? Ada. Oke, saya sambil kita cerita sambil dengar-dengar ceritanya, kita sambil main PUBG ya, Bang Seli. Ayo. Namanya siapa kalau boleh tahu? Siapa, nama Bang? Abang lah. Itu namanya. Masa nama saya? Nama Abang siapa? Kayaknya ini cewek siapa? Oh ya, nama Mbak siapa? Ya, nama Bang Seli. Oh, Seli. Oke. Oke. Dipanggil-panggil apa enggak konek ya? Dari tadi gue bilang Bang, Mbak, di Abang terus, Pak. Welcome to PUBG Mobile. Mbak Seli ini dari mana? Mbak Seli. Dari Bandung. Oh, dari Bandung, sama kayak tadi, Bandung juga. Bandung separuh Medan. Iya, Bandung. Bandungnya di mana? Bandung Majalaya. Majalaya, Bang. Apa? Majalaya. Majalaya. Wah, Sapo punya saudara di situ ya? Ada, kalau di Bandung ada juga, di Bandung. Iya, Pak. Iya. Jadi saya kalau di Bandung ada kan, saya kan kalau mau beli baju saya hubungi keluarga di Bandung. Di Bandung kan ini. Mau beli baju doang, Bang. Iya. Kalau di Bandung itu di Rapucini. Di Bandungnya tahu kah? Kampung Rapucini. Desa Rapucini. Dekatnya galeri mall enggak? Aku jarang main soalnya. Oh, jarang main berarti. Kebetulan keluarga. Coba bahasa Bandung sapo, bahasa Bandung sapo. Kumaha damang? Yo. Kumaha damang? Asik. Aing mau. Gitu kan? Ya. Saya tahu sedikit, lumayan lah. Bukan sedikit, cuma itu yang kau tahu memang. Campurasun, rampes gitu Bang. Ya, ayo. Campurasun, campuran rasun itu kayak campuran terigu, ya? Bukan Bang, beda. Campurasun itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Begini, anggaplah saya bertanya, kumaha daman itu jawabannya campurasun begitu, ya kan? Ya, jawabnya rampes gitu. Iya, saya tahu Pak. Sota aja lagi. Iya. Kak Seli punya cerita nggak nih Kak? Sapo mau bagi-bagi hadiah nih. Iya, ceritanya. Boleh. Ceritanya. Pengalaman pribadi ya? Iya, ini pengalaman pribadi atau ya, pengalaman orang lain ini? Pengalaman pribadi lah Bang. Tapi jangan pas SMA nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, biar pas kecil. Pas lahir juga bisa. Oke. Tergantung. Oke. Oke, kita perang dulu kali ini. Iya, perang dulu. Selesai dulu Mbak ya. Subhanallah banyak. Nah. Kita jadi patung saja ya sampai late game. Bang Apri. Bang Apri lah. Hah? Aman. Yo. Abang Selin. Abang Selin yang nge-lag, eh. Bang ini. Bang Seli.
Eh Bang Arman, Bang Sehli lagi. Oh itu sudah ada, sudah ada. Oke. Okay. Paman Bang Sehli, ya disconnect. Masuk Mbak. Aduh, disconnect dia, disconnect. Ini lebih seram sebenarnya ini. Serius ini seram sekali nih, belum cerita sudah seram. Bagaimana kalau sudah cerita? Belum cerita sudah menghilang. Sudah menghilang dia. Mungkin dia jadi patung sampai late game nih. Oh, dia jadi patung kah? Bukan, belum berubah dia. Depan satu orang. Ya, bagaimana dong ini? Ya, tidur, tidur. Satu orang lagi. Dia ngelik. Dia ngelik. Mbak, sehat. Halo, Mbak Sally. Belum masuk. Wah, seram ini, Pak. Oke, kalau tidak ada Mbak Sally, kita dengar cerita dari Bob. Mungkin ada cerita dari Bob. Cerita dari ini, Bob. Ini? Ya, cerita sedihnya begitu. Sedih cerita seram maksudnya. Ada tidak cerita seram? Hah? Cerita mau seram. Cerita ini ya? Boleh pas gempa. Oh, kebut. Kebetulan saksi hidup, Pak. Ya, kebetulan Bang Arman, ini ya lebih seram ini daripada setan-setan karena Om Bob ini sapo. Pada saat dia mau ini, aduh ada orang lagi, sabar. Pada saat dia menikah Bang Arman, itu terjadi gempa. Ya, ya kan, Bob? Iya. Dia gempa. Iya, ini. Jadi dia langsung gempa ya, Bob ya? Enggak. Oh, enggak ya? Oh, kau yang punya cerita ya? Kenapa saya yang cerita ya? Sebelum menikah. Sebelum menikah terjadi gempa, Bob. Gempa di Palu, gempa tsunami. Tunggu dulu, ada orang di depanku. Sabar, Bang, sabar. Abang gimana? Mana bangsa? Di bawah ada orang lagi. Mana Bang Anu ini? Mbak Sally nih. Sally-nya kemana nih? Mbak Sally kemana? Eh, Mbak Sally kok kemana, Pak? Subhanallah. Aduh, gak mati lagi. Jadi bagaimana? Kita cari peserta lain kah? Atau bagaimana? Menurut Bang... Cari peserta lain. Kita... Kita lobby apa cari boleh, peserta? Kita lobby, kita cari peserta lain kah? Boleh. Orang dulu depan sini. Help. Oke, lobby. Sengaja. Oke. Kita lobby lah, ya. Oke. Oke. Okay. Kasihan hadiahnya. Kita ulang kembali. Aduh, maaf Bang buat Bang Sally karena mungkin jaringannya mengelek ya atau bagaimana? Atau bagaimana ya? Jadi kita ulang saja. Mana ini? Bang jadi kita ulang saja, Sapo. Jadi siap ya, Sapo. Diutamakan itu jaringan lancar dan ceritanya juga menarik, Sapo ya. Oke, kita open team code lagi. Ya, gabung. Siapa ya aja, Sapo, yang ikut jurit malam itu, Sapo? Ada Bebila. Bang Mimin, ada juga Bang Mimin. Oh. Ada juga nanti yang akan datang ya, Bang ini
Bang Agus juga ada. Bah, itu Bang Arman ikut tidak juriknya? Nah, ikut lah. Ikut. Serem-serem enggak. Serem-serem. Enggak ikut ya. Ah, kalau saya itu, kalau saya di Jakarta ya. Kayaknya enggak ikut juga kayaknya. Halo, Redson. Ada Bang Redson. Halo Bang Redson. Halo Bang. Halo. Punya cerita enggak, Bang? Ada ceritanya tidak, Bang Redson? Bang. Apa? Cerita serem enggak, Bang? Iya, ada tidak cerita seram? Banyak, Bang, banyak. Oke, sambil cerita-cerita kita main ya. Bang Redson. Oke, Bang Redson. Bang Redson? Halo, Bang. Bang Redson aman kan jaringannya, Bang? Bang Redson. Jangan bilang Bang Redson dari Bandung lagi nih. Sama berarti nih. Sama ini Redson. Bang Redson. Bang Redson sudah 1 jam. Bang Redson ini. Bang Redson, cek Bang Redson, ada suara Bang Redson? Halo, ada Bang. Oke, okay, oh, jaringan aman ya, Bang Redson? Gas. Aman ya? Oke, okay, kita aman. Gas. Aman. Kita mendengarkan Bang Redson is back. Siapa ya? Welcome to PUBG Mobile. Bang Redson, orang mana Bang Redson? Pulau Bawean, Bang. Itu daerah mana Bang Redson? Gresik, sebelah utaranya Gresik, masih nyebrang sih, Bang. Oh, Gresik. Itu Jawa Jawa Barat ya? Siapa punya saudara Jawa juga situ, Bang? Jawa Timur. Kebetulan di Gresiknya di kota dia. Gresik kota saya. Oh, enggak, Bang, di pulaunya kalau aku, Bang. Oh, cuma di pulau. Dua kecamatan sih. Oh. Saudara siapa yang di Gresik? Di mananya siapa? Apanya? Saya di ininya di apa lagi namanya? Abang di mana? Saya di ini, di Badau. Semuanya lah, Bang, ketika ada orang baru tiap nonton videonya ada saudara. Abang saya di Badu, Bang. Ih. Abang udah percaya sama saya di Badau. Ada juga keluarga coba, aku coba, di Air Batu Budi. Bahasa Gresik. Saya kan orang Sulawesi, Bang. Cuman keluarga. Ya, Bang, ya, Bang. Ya kan? Anjir. Bang Redson sama ini sama Sapo. Ah. Tanya dulu dong, ada tahu tidak rumah keluarga saya air ini Badau. Tahu tidak? Ya, ada lah, Bang, daerah itu, Bang. Ada Badau, ya Allah. Ada. Coba buka Google Map, Bang. Ada Badau. Aku udah umur 22 tahun, enggak pernah dengar daerah itu di Gresik. Kamu baru 22 tahun, upgaming sudah 24. Kan saya 24 tahun, lebih muda saya loh, lebih tua saya dong. Berarti saya sudah 2 tahun jalan-jalan. Badau itu 2021 dihapus dari Google Map, Bang. Oh. Iya dah. Kacau. Tapi Abang ini punya cerita horornya pada saat apa ini? Kecil kah, dewasa kah, tua kah? Itu mungkin itu kelas 5 SD, Bang, kelas 5 SD. Oh, masih kecil. Masih kecil. Kebetulan itu mungkin awal dari apa ya? Bukan kelebihan sih, Bang. Kayak dari kejadian itu aku kayak ngerasa sensitif sama mistis-mistis gitu, Bang. Oh, trauma. Kita ngelihat gitu. Trauma. Kalau ngelihat enggak, tapi kalau ngerasain oh di sini kayak hawanya beda itu ya sedikit bisa sih. Kayak ini kayak apa ya, kayak punya indra keenam gitu ya, kayak bisa ngerasain, Bang, ya. Ya udah, dia cuma bisa Bang, merasakan apa yang hilang dan apa yang menetap aja, begitu ya, Bang? Nah, ya, Bang, betul. Jadi Abang ini, nah, jadi kelas 5 SD ya, kelas 5 SD dulu ngelihat pocong. Posisi kayak ruku di dalam kamar tidur sendiri, Bang. Ruku? Maksudnya? Iya, posisinya pocongnya itu posisinya kayak lagi ruku. Oh, ruku. Ruku. Ruku, sholat, ruku. Ruku.
Iya, iya, mengerti, mengerti. Kukira rokok, Bang. Pendengaranku rokok. Oh, ruku. Dia ruku. Ah, ceritalah, ceritalah. Ceritalah. Cerita, cerita, cerita. Nah, itu kejadian awalnya kan saya lagi ada acara 4 bulanan lah gitu. Kandungan. Oh iya, iya. Kebetulan iya. Kebetulan itu di kampung sebelah. Lewatnya lewat hutan jalannya. Terus habis itu lewat hutan. Nah, di situ udah kayak mulai kerasa tuh kayak enggak enak, kayak oh, awalnya nih Abang belum pernah lihat begituan ya? Belum, Bang. Sebelumnya belum. Nah, dari situ kayak udah ngerasa ada yang ngikutin lah apalah gitu. Nah, terus habis acara pulang, kebetulan aku dulu, Bang, kalau kayak mati lampu enggak enak. Pengennya ada cahaya lah gitu. Ada cahaya, betul. Nah, kebetulan senter ada di bawah laci lemari. Laci lemari. Ada di laci lemari, terus habis itu bangun karena mati lampu, Bang. Oh, Abang mau ini ambil senter. Nah, bangun mati lampu. Betul. Mau ambil senter awalnya, terus pas udah bangun duduk, antara sadar enggak sadar sih ngelihat itu di deket jendela. Apa, Bang, wujudnya, Bang? Ya, seperti pocong. Iya, pocong, tapi posisinya lagi kayak ruku, Bang. Oh. Posisinya lagi kayak ruku, terus enggak tahu kenapa aku itu awalnya ya karena mungkin baru bangun tidur enggak sadar, enggak ya belum sadar lah gitu. Kayak mau di apa, tangan itu ngejulurin gini mau megang dia. Apa mau pegang dia? Megang. Ya, berusaha megang. Terus pas udah lama-lama sadar, oh langsung lari, Bang, keluar pintu. Tapi anehnya itu kan mati lampu, Bang. Yang saya lihat itu enggak kayak pintu kamar itu terlihat jelas. Gordennya, pintunya, gagang pintunya. Tapi ini terlihat jelas. Tapi ini bukan mimpi basah kan? Bukan ya? Bukan, Bang. Oh, bukan. Tidak takutnya ini kan mimpi. Kan Abang bisa lihat pintu, ya, padahal kan mati lampu. Mimpi basah beda. Beda lagi. Mimpi basah mah enak lah, bukan seram, Pak. Oh, beda. Ya, terus. Ya. Abang ini. Nah, terus habis itu keluar teriak sama ada bapak ibu juga, dan kebetulan katanya dulu bapak juga pernah ngalamin kayak gitu, Bang. Entah turunan atau apalah. Makanya bapak dulu kecil ngalamin gitu juga. Nah, terus lucunya selama seminggu minta antar ke, ya kalau ke kamar mandi minta antar. Oh, mulai trauma. Masih minta antar. Trauma. Trauma. Nah, dari kejadian itu aku bisa kayak ngerasa kayak diliatin gitu, Bang, sampai sekarang. Sampai sekarang kayak wah, kalau tempat sepi atau tempat-tempat baru begitu ya rasanya. Tahu gitu ya. Pernah ya, aku kan sekarang kuliah di mana? Salah satu universitas di Malang, Bang. Nah, waktu semester 1 dulu itu ada kejadian. Beda cerita ini, beda cerita. Beda cerita ya? Beda, Bang. Oke, wah, seru ini. Dia, nah. Di asrama putra itu kan di salah satu universitas di Malang ada asramanya tuh, antara asrama putri, putra itu bedalah kayak ya, kegiatan pondok lah gitu. Nah, kebetulan di asrama putra itu pas di belakang asramaku sekitar jam 2 malam lah ada suara cewek nangis, Bang. Suara cewek nangis kayak menjerit sakit lah gitu. Aku yang mikirnya waduh, ini pasti kerjaannya anak-anak nih. Karena ya banyak yang iseng juga, anak-anak, teman-temanku banyak yang iseng. Akhirnya dari situ aku kejar lah tanpa pakai sendal, keluar ke belakang. Wah, Abang kira ini teman. Ya,
Iya, awalnya aku kira teman awalnya. Ya. Nah, habis itu larilah ke belakang nyari orang, ya barangkali orang kan mikirnya gitu awalnya. Terus lari, dicarilah sampai ya di apa tempat penampungan air, dicari semuanya enggak ada. Dan di situ posisinya ada dua orang yang ikut ke belakang juga nyari, takutnya ada yang iseng juga. Enggak tahu kenapa dicari enggak ada, tapi suara itu tetap ada gitu, Bang. Kedengeran sampai di luar, kedengeran nangisnya. Suara perempuan menangis. Perempuan menangis. Kayak menjerit sakit lah gitu. Kayak disiksa, nangis, kesakitan gitu, Bang. Nah, ada salah satu dari pengurus asrama itu bilang dia kayak punya kelebihan, kayak indra keenam. Indra keenam. Nah, namaku kan Ulum nih, Bang. Ulum. Udah Lum, ayo balik aja katanya. Loh, kenapa? Bentar dulu, Mas. Ini masih ku cari dulu orangnya, ini siapa yang berani gangguin malam-malam jam segini. Udahlah. Terus kata dia, udahlah nanti tak ceritain. Balik aja dulu ke asrama, ke kamar. Nanti tak ceritain pas di dalam. Akhirnya karena emang manut sama naik dulu kapal, Bang. Naik dulu takut. Baru kita lanjut. Naik kapal dulu. Naik pesawat. Apakah ini balon kapal. balon udara? Di sini. Baru Abang disuruh balik. Ya, disuruh balik. Akhirnya baliklah ke kamar. Nah di situ sebelum balik aku udah kayak misu, Bang, kayak kata-kata kotor lah keluar semuanya. Karena ya kesel juga gitu. Karena awalnya pas, ya pas udah kiranya teman. Pas udah di dalam di kamar. Akhirnya si pengurus itu juga ke kamar dan ceritain. Lum, begini katanya gini, Bang. Sebenarnya aku ada kelebihan kayak apa, bisa ngeliat-ngeliat gitu. Nah, kebetulan pas kamu lagi nyender tadi di pohon nangka, kan ada pohon nangka juga ada buahnya itu, Bang, di belakang. Pohon nangkanya lagi berbuah gitu. Kebetulan di atas kamu itu ada kuntilanak lagi ngeliatin kamu di bawahnya. Dan rambutnya panjang katanya. Tapi di apa, pas di belakang itu aku enggak ngerasain kayak ada bau-bau apa, pertanda apa, enggak. Cuma pas aku nyender di itu katanya dia ngeliatin ke bawah, ngeliatin kamu lu. Mungkin kamu dikerjain katanya. Nah, terus habis itu pas udah di kamar selang beberapa waktu suaranya ada lagi. Ku kejar lagi. Ya penasaran juga kan. Seperti apa sih kuntilanak yang sebenarnya gitu? Apakah kayak di video-video YouTube gitu atau gimana? Akhirnya kejar lagi. Kejar lagi. Bilang itu lum ada di daerah di arah kiri kamu gitu. Masih di atas pohon nangka. Yang namanya nggak ada kelebihan apa-apa. Lihat ke pohon nangka ya cuma ngelihat buah nangkanya doang, Bang. Nggak ngelihat apa-apa. Kosong ya, Bang. Terus karena udah kesel kalau di kampungku kan ada kayak kepercayaan gitulah. Kalau emang ngedengar suara mistis-mistis atau suara atau ngelihat apa itu kayak ucapin salam lah dulu sebagai kayak penghormatan lah gitu. Akhirnya ucapin salam semuanya dan nggak tahu kenapa pas itu kayak di pojokan dekat penampungan air, aku ngelihat ngelihat Mbak Kuntinya itu. Terus aku tanya ke pengurus, Mas, itu ya yang di samping penampungan air? Ya itu, dia pindah ke situ, katanya gitu. Wah, serem, Bang. Oh, pada akhirnya juga Abang lihat. Ya, diliatin akhirnya. Nah, habis kejadian itu kedengeran lah sama kayak apa ya, ketua asramanya bilang, nantilah saya coba interaksi dulu ke mereka, apa tujuan mereka nangis kayak gini. Akhirnya besok malamnya dikumpulinlah kita satu kamar, diceritain katanya ada tiga sosok
yang ada di belakang, satu cewek, dua cowok. Nah si cewek ini katanya digangguin sama yang dua cowok ini. Dia kayak minta tolong ke kita lah gitu, kayak minta tolong ke kita, minta bantuan agar nggak diganggu lagi. Nah terus si ketua pengurus ini karena katanya udah interaksi, dia bilang gini bang, sebenarnya mas ada yang mereka suka di dalam kamar ini. Oh dia suka orang. Ada yang mereka suka bukan karena kayak ingin pacaran atau apa, enggak, karena kayak apa ya, bisa dibilang seneng lah ngelihat anak-anak di kamar ini gitu yang bersih katanya. Terus aku tanya dong, Ustadz siapa kira-kira yang disukai makhluk itu di luar? Ya sampean Mas Ulung. Waduh. Oh, abang. Aku gitu. Iya katanya gitu. Waduh, kampret. Ini gimana kalau sampai pas ngopi itu dia ngikutin gitu bang. Pas ngikutin ada salah satu di warung kopi itu punya kelebihan juga, mati lah aku bang. Dikira aku bawa jin kemana-mana. Nih di sini siapa? Aku cuma bilang gini ke ketua, tolong sampein ke mereka Ustaz, kalau pengen teman ayo, tapi jangan sampai menampakkan diri pas lagi saya di luar. Kalau emang mau menampakkan diri ya pas aku di kamar aja, nggak apa-apa. Kalau masalah takut belakangan lah ya, itu kataku gitu bang. Iya siapa sih yang nggak takut masalah kayak gitu bang? Gak pernah ketemu juga gitu kan. Enemies ahead. Akhirnya katanya disampein dan ada kejadian pas itu pagi tidur sendirian di kamar karena emang libur kuliah kan temen-temen. Di kamar kan 6 orang. Nah di situ aku kayak diliatin cuma rambut doang, badannya nggak ada, di pojokan. Wah, deket saklar lampu. Wah, ngeri sekali pak. Cuma rambut doang, panjang kira-kira panjangnya 1,5 meter lah. Cuma nggak ada badannya, badannya nggak ada, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, ya itu emang bener-bener cuma rambut toh. Akhirnya aku kayak marah ke dia, kalau emang kamu mau ketemu ya nampakinlah gitu. Aku jangan kayak gini kataku. Kalau emang mau nampakin ya nampakin aja. Insya Allah aku nggak takut. Aku gituin bang akhirnya. Mati yang titik bang, looting bang, coba. Mana. Nah, mati satu mod. Habis itu doran depanku. Masih mati. Ah. Perang dulu bang. Depanku satu orang. Bagus perang dulu bang. Di kiri aku juga ada. Oke, sana. Tinggalin di atas, Lam. Alamak. Terus? Nah, habis itu aku kayak marah ke dia. Oh, abang marah ke dia? Maksudnya marahnya itu dalam hati ya? Iya. Enggak, aku bisa bilang. Kayak aku ucapin marah ke dia, terus tiba-tiba dia rambut itu hilang, nggak ada apa-apa. Hilang? Ada yang turun lagi bang, sebelah sana. Marked ada yang turun bang. Sebelah mana? Sini. Marked a location. Marked a location. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, Mbak Funa. Keluar dia. Di mana kedoknya itu?
Depanku kah? Mana yang kau tembaki? Depan mata. Gudang dia, Bang. Nah, cepat-cepatnya lari. Sana. Mana? Halo. Cepatnya lari. Bukan ini deh. Bukan. BB itu yang kita bunuh tadi di atas. Ah, itu dia. Boleh, Bang? Jadi abang ini mungkin agak marah-marah sedikit ya. Iya, Bang. Kayak marah gitu. Tet. Pas malamnya lagi, muncul lagi. Temanku malah apa? Dinampakin juga temanku. Berarti hampir semuanya ya dinampakkan, Bang? Ya, tapi hampir semua temanku pada takut, Bang. Cuma Abang yang enggak takut begitu. Ya bukan enggak takut sih, Bang. Takut, tapi ya mau gimana lagi? Iya, Bang. Sudah muncul. Iya, udah muncul. Ya pasrah aja, Bang. Bagaimana lagi ya? Nah, pas pulang COVID itu udah COVID, Bang. Ya, COVID. Karena kejadiannya itu sebelum COVID. Nah, pas pulang COVID, aku kan pulang duluan dari teman-teman yang lain. Kata teman-temanku itu, bawain dia. Kata teman-teman abang. Kata temanku yang masih di kamar itu kayak mereka ada lagi nampakin diri lagi dan lagi orang dan kayak nungguin aku loh gitu. Woi. Di kamar. Rame depanku. Nomor 1. Ya, maaf. Enggak ya? Enggak mati ya? Aman. Rata. Ini. Aku repair. Wah. Jadi enggak fokus nyari musuh aku, Bang. Fokus cerita. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Memang ini ceritanya memang cari untuk cari musuh. Cari musuh itu santai saya. Balik cerita ini. Iya, ada musuh. Balik cerita bisa dapat dia, Bang. Musuh enggak dapat dia. Iya. Aman. Enggak apa-apa, Bang. Jadi begitu ya. Tapi itu berlanjut tidak, Bang? Berlanjut, Bang. Berlanjut. Sampai sekarang? Kayak sampai aku lulus asrama masih ada katanya di situ. Masih ada. Kata pengurus tapi kan pengurus yang jaga asrama. Kalau kita mahasiswa dipulangkan semuanya. Mana lah tembakin orang? Dari rumah biru. Ini. Watch out. Iya. Nah, dari kejadian itu ada kejadian beda lagi nih, Bang. Baru-baru ini ya di pertengahan bulan apa kemarin ya? Ya intinya baru-baru ini di kampus sendiri, Bang. Beda kampus pas ini. Pas lagi KKN. Enggak, di kampus sendiri. Pas lagi KKN itu aku kayak main ke kampus. Nok. Main di kampung. Pas main ke kampus. Kampus-kampus, Bang, kampus. Oh, kampus. Nah. Posisinya di kampus itu kayak lagi mati lampu posisinya. Nah, aku sama temanku yang iseng karena katanya di kampus kan serem tuh. Yeah. Nah, aku iseng nyari-nyari kayak apa iya sih di kampus serem gitu kan, penasaran ya. Akhirnya ada di satu gedung tengah di kampus itu. Aku ngelihat kayak orang merokok hitam tapi apinya itu kayak genggaman tangan, Bang. Maksudnya api rokoknya itu, kalau yang rokok lah, api rokoknya itu besarnya kayak genggaman tangan. Paham nggak, Bang?
besar 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 apinya. Berarti orangnya besar dong. Apinya. Orangnya biasa, penampilannya biasa kayak orang-orang biasa kayak kita lah. Tapi anehnya yang temen lihat itu orangnya merah. Ngerokoknya udah biasa. Depan pas di drop. Orangnya merah. Ngerokok ya, ngerokoknya normal gitu bang. Tapi yang aku lihat kayak rata. Karena emang penasaran, aku juga mau samperin kan, tapi karena temanku juga takut, nggak jadi samperin bang. Nggak jadi. Iya. Bentar. Thank you. Banyak sih bang kejadian-kejadian pas baru-baru ini di tempat PKL juga. Oh berarti abang ini masih kuliah? Ya masih kuliah semester akhir bang, semester 7 di salah satu universitas di Malang. Dan pasti setiap kampus itu punya ini ya bang. Nomor 4 gak di repep loh. Kenapa nomor 4 gak di repep? Bang Arman ngelag kayaknya. Hampir pak. Aman. Bang bilang juga bang, kalau nggak direpep lebih sangar ini bang. No. Mati satu. Sabar lam, putar kiri nah. Ada bomku situ, awas. Di depan semua kah bang? Batu. Tempat. Jadi setiap kampus PKL pasti merasakan hal-hal aneh ya bang ya. Mungkin dari ini ya. Iya bang. Dari kecil trauma. Besar dapat sekolah yang begitu ke bawah terus. Iya bang, mungkin kayak gitu bang. Banyak sih kejadian-kejadian yang dinampakin kayak diseret pernah. Diseret apa bang? Iya. Bukan diseret tetangga yang, kan? Bukan bang, hitam bang, yang nyeret itu hitam. Gak tahu itu gundurwat atau apa. Diseret intinya. Diseret. Sampai kamar mandi aku bang, dari kamar. Oh. Dari kamar tidur sampai kamar mandi. Itu real. Dorong. Real bang. Dajjal dua kali mati tuh Dajjal tuh. Taka diseret dong. Itu kejadiannya di kampus juga? Enggak, di waktu di kampung halaman bang. Oh di ini ya? Di diseret rumah. Dari kamar mandi bang. Dari depan kamar bang, depan kamar tidur kan aku tidurnya nggak di kamar waktu itu. Di mana? Dekat WC. Jadi saya tanya bilang sekalian dalam WC kau sini, iya kan? Nggak begitu ya? Segap dalam WC don. Siapa tahu kan salah nak bilang. Diseretnya ke depan, cuma ke depan. Oh nggak sampai dalam WC. Bang. Tapi itu gak jauh, sampai. Seretnya itu jauh. Jauh bang, dari kamar tidur, kamar dari ruang tengah. Berarti gatur. abang ngerasa dong itu tangannya kasar atau apa? Kasar, kayak berbulu. Gede, tangannya gede. Teriak, aku udah ngerasa teriak tapi gak ada yang denger bang. Kalau masalah teriak. Gak ada yang respon abang teriak. Tapi, iya. Sadar abang sadar. Kayak gundurwo gitu ya. Sadar bang, sadar. Wah kalau gondoruo pak. Gondoruo mungkin lagi gangguin, lagi pengen main. Gila, pak. Ditarik. Mungkin.
ditarik setan. Pernah banyak sih bang kejadian-kejadian yang kayak gitu. Terus lama-lama aku mikir bang, kenapa hidupku dipenuhi setan ya? Ya, kenapa dipenuhi setan? Jadi bukannya dapat cewek malah dapat setan. Yang penting bukan setan botak, bang. Iya bang. Malah ceweknya yang nggak ada, setannya yang banyak. Setannya yang banyak ya. Posisi saya yang satu ini nah. Mana? Belum, baru gue cari. Kasih nomor 4. Sudah kill kah, Bang? Enggak, Bang. Entar santai, Bang. Kita tadi aku. Dicarikan dulu satu, Bang. Tunggu, Bang. Kita carikan dulu satu, kill. Wah, seram sekali pengalaman hidupnya. Dari kecil ya. Dari kecil sudah ketemu setan, diseret setan. Oh, sekarang bermain sama setan, Bang. Enggak lah. Main sama Bang Sapo. Ah, giginya nomor 2 setan, Bang. Kata Bang Sapo, Bang. Ya, jadi saya juga punya teman, Bang. Kebetulan itu di baju. Itu tembak, Bang. Si Bang itu kemana, Bang? Apa siapa namanya? Bencana. Bang Bencana. Siapa itu? Ada di Tegal dia. Iya. Mana? Itu dia di bawah. Di Tegal dia. Itu sana dia lari, Bang. Tembak, Bang, depan Abang. Nice. 2 kali chicken dong. Weh, jago sekali Abang ini main chicken. Kita digendong dong. Abang yang kasih chicken nih. Kilo 1, Bang, mana ada gendong. Tapi Abang membantu kita chicken ini. Membantu kita ini chicken ini. Alhamdulillah bisa main sama Bang Sapo. Wah, saya juga terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman sama Sapo, sama Bang. Siapa Bang Wo ya? Bang siapa namanya? Ulum, Bang, Ulum. Ulum. Aja Ulum, Bang. Ulung. Ulum, M. Ulum. Ulum. Nah. Ulum dari daerah Gresik, tapi di kepulauan Gresik. Oke, Bang. Ini Bang Arman, bagaimana, Bang Arman? Oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Mana dia? Terima kasih. Barasong. Astagfirullah, hilang. Dia tidak pon mic dong. Oke, Bang. Barasong. Bang Umum. Nah. Oke, Bang. Thank you. Terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak ya, sudah mau masuk ya, berbagi pengalaman sama kita. Semua dan penonton-penontonnya, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Ulum. Nanti kapan-kapan kita gabung lagi kalau rejeki ya, Bang ya. Terima kasih banyak Bang Ulum. Bang Umum. Kalau menang ntar dibagi hadiah tuh kalau menang. Iya, dapat hadiah. Jadi penutupan ini kita mau bagikan hadiah Bang Umum. Semoga menang ya Bang Umum ya. Bang Umum, subhanallah Bang Umum. Bang Umum. Hilang. Halo, Bang. Halo ya, Bang. Oke, terima kasih banyak ya, Bang Umum. Iya. Siap, Bang. Oke. Thank you. Thank you everybody. Mari semuanya. Mari Bang Umum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu custom benar-benar siapa ini? Kostumnya benar. Masih ada waktu 10 menit. Bagaimana, Bang Arman? Bang Arman, bagaimana, masih ada waktu 10 menit? Mungkin mau ini. Mau ngundang viewer untuk cerita podcast saja di ini. Podcast di lobby. Boleh. Pin code siapa mau cerita nih? Ada yang mau bergabung siapa dengan kita open ya. Langsung saja. Open ya, cerita ya siapa ya, jangan tidak cerita. Ya, cerita ya. Yang seram.
Pokoknya yang paling serem dibagiin hadiah yang, tuh sama sapo tuh. Yang seram-seram sapo yang seram-seram. Oh ini. Nah. Ada Bang Isi. Keluar dia. Ada Bang Victor. Victor. Valdes. Halo Mbah Victor. Keluar lagi. Enggak ada yang mau dapat hadiah kah? Kayaknya tidak ada yang mau dapat hadiah ini. Gabung sama siapa? Gabung. Mana Bang serius mau dapat hadiah ya? Hadiah loh ini. Ayo ada waktu 10 menit nih untuk mendapatkan hadiah numpang SS dari Sapo. Ya Allah numpang SS. Ya ini lagi Bang Victor masuk lagi tuh. Bang Victor. Kuki kau ya Bang Victor, kok masuk lagi kuki kau. Serius Pak kuki kau. Kau mau bicara kuki kau. Orang masuk keluar masuk keluar. Ayo siapa yang bergabung, ayo siapa? Masih ada waktu nih untuk satu mes sebelum kita adakan nah, pengumuman. Nih ada Bang Hyper. Halo Bang Hyper, jangan keluar ya. Kuki kau, kutandai nama kau kalau kau keluar Bang Hyper. Hey Bang Hyper, jangan keluar ya Bang. Halo Bang Hyper. Bang mic-nya masih ini Bang. Bang Hyper, mic-nya mati Bang Hyper. Bang Hyper. Halo Bang Hyper. Halo. Halo Bang Hyper. Halo. Halo. Halo, ada Mbak. Halo, ini untuk live di YouTube saya. Saya panggil Mbak. Dengan nama siapa Mbaknya? Mbak Hyper. Ini Mbak atau Om? Halo. Halo. Film kado dalam nah. Ya. Bang Hyper. Halo. Halo. Bocil, Bang. Oh ini bocil. Ada atas nama siapa dek? Adeknya namanya siapa? Adek belum pernah disemek dong ya? Ditanya tidak menjawab. Keluar kok lagi adek? Tandai siapa? Tandai siapa? Kau ya? Oke beda lagi nih. Botensen. Halo. Halo. Halo Bang Bot. Halo. Halo, dengan nama siapa Bang Bot? Iqbal Slebe Wak. Iya. Bang Iqbal ini ada cerita. Ini beda. Ada cerita-cerita seram tidak Bang Iqbal ini bisa menceritakan dalam waktu 5 menit begitu, Bang? Oh ada. Cerita. Abang ini dari mana kalau boleh tahu? Bang. Kalau boleh tahu, abang ini dari mana? Dari mana? Hilang lagi. Mati lagi mic-nya. Dari mana ini abangnya? Mati mic-nya. Dari tadi kayaknya. Abang? Abang dari dari mana abang? Daerahnya? Oh dari Riau. Oh dari Riau. Oke, abang punya pengalaman apa tentang dunia lain begitu, Bang? Dunia lain ya? Iya. Kalau serem dapat hadiah saya dulu pernah ikut pengajian gitu. Ini seru nih. Ikut pengajian terus. Jadi pengajian itu dia setiap malam Jumat kan? Oh, malam Jumat. Jadi ya. Itu kayak ada agenda gitu. Yasinan ya. Bukan dong. Oh bukan ya. Oke. Terus? Jadi ya belajar lah kan, belajar tentang Islam lah lebih dalam lagi. Oke, terus? Nah, terus dia punya kayak agenda gitu. Malam ya, Bang? Ya. Malam. Jadi agendanya tuh dia kayak uji nyali gitu, Sapo. Uji nyali. Terus? Iya. Nah, jadi pernah lah diadakan kan. Saya pun pengajiannya itu sama ini, sama apa namanya, sama kawan-kawan SMK. Ya, nah bang. Itu kami disamain tuh uji nyali juga. Oh ini kayak uji nyali ya? Iya ada uji nyali, jadi itu agenda dari pengajian gitu. Terus bang? Nah itu jadi kami itu dipisah-pisahin
ada yang di kuburan, ada yang di tengah hutan gitu. Hmm, ada yang di pohon-pohon sawit gitu. Abang di mana pada saat itu? Di pohon-pohon sawit. Oh, di pohon sawit. Oke. Okay. Yeah. Iya. Nah, jadi waktu itu sebelum diturunkan ke tempat masing-masing, nah itu apa? di pagar dulu lah istilahnya namanya. Iya, di pagar betul-betul. Nah, itu nanti di pagar dulu kan. Dan itu kami uji nyali itu di sebuah pulau karena takut nanti kalau misalnya bukan di pulau, nanti ada hewan buas gitu. Karena kan hewan buas itu lebih mematikan daripada hantu sebenarnya. Iya, ya. Ya, langsung call dia. Oke. Okay. Nah, itu. Nah, itu jadi setelah duduk langsung dah di sini ya. Jadi itu sapu sampai ini sampai azan subuh. Ditinggal. Cuma lilin begitu. Iya, dari jam 12 malam sampai azan subuh. Terus kejadian apa yang dirasakan sapu pada saat malam itu? Nah, itu kata dia kan kalau misalnya ada dengar apa-apa tapi jangan lari ya. Kebetulan tempat saya sapu itu dia kayak ada sebelum ke sana itu ada kayak jembatan kecil dari kayu aja. Jadi kalau lari pun takutnya jatuh kan. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian ada kayak tahu enggak sapu kalau misalnya ayam disembelih di ditaruh di atas rumput kan bunyi-bunyi dia kan cek-cek gitu-gitu dia kan. Maksudnya kayak bagaimana tuh sapu? Kalau misalnya ada ayam disembelih. Oh ya, dia goyang-goyang. Oke, oke, oke. Dia melempar. Ah ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kebetulan di sekitar tempat saya duduk itu ada rumput-rumput tinggi lah, seberapa ya? Seberapa senti gitu lah, berapa puluh senti gitu. Jadi saya pertama disuruh duduk, dia itu beberapa menit kemudian saya duduk, ada bunyi kayak gitu sapo di belakang saya, 5 meter ke belakang lah. Berarti abang ini sendiri di situ? Iya, sendiri. Ada juga yang di kuburan, ada juga yang di tepi pantai gitu-gitu. Tapi abang ada lampunya tidak? Ada ini tidak? Yang dibekali apa ada abang? Ada sapo, kan kalau misalnya, sebenarnya kalau misalnya malam itu dia kan terang karena bulan. Agak-agak terang, apalagi kalau misalnya di dalam hutan yang pohon sawit itu kan dia agak jarang-jarang, jadi masih nampak langit gitu. Berarti cahayanya cuma dari atas, dari langit. Ya. Terus ada hal yang paling menyeramkan tidak sapo selama ujinya lebih gitu? Nah, jadi di sekitar 20 atau 10 meter ke belakang itu ada kayak sungai. Nah, di sungai itu Di sungainya mengelek sapo, mengelek. Halo? Ya, oke, ulan. Di sungainya itu jadi di sungai itu ada orang jalan. Jalan. Orang jalan itu suara orang jalan. Tapi dia sambil mainin botol. Mainin botol. Oke. Okay. Iya, botolnya itu dikempeskan, dibalikin lagi. Jadi bunyi-bunyi gitu dia. Oh iya ya, tapi abang itu lihat? Enggak, saya enggak lihat, saya cuma dengar. Oh, dengar. Oke. Okay. Nah, setelah jadi udah sampai tuh, sampai udah jam subuh kan? Wah, udah. Alhamdulillah baru ada yang jemput kan? Dan itu nanti sampai di rumah baru disuruh ceritain apa aja yang dirasain. Nah, setelah ditanya sama ustadnya cerita kalau itu tuh sebenarnya itu kakek-kakek katanya. Kakek-kakeknya tuh dia bawa tongkat, tapi jangan lihat mukanya karena mukanya hancur katanya. Seram mukanya katanya. Betul, untung enggak ketemu. Oh, tapi untung abang tidak lihat mukanya begitu ya, Bang ya. Iya, cuma dengar aja. Tetap kali cerita dari abang siapa namanya, Bang Iqbal dari Riau. Mantap sekali, terima kasih banyak Bang Iqbal sudah mau berbagi. Oke, pengalaman. Semoga bisa menang semoga bisa menang ya, dapat hadiah ya. Terima kasih banyak Bang Iqbal. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama sapo. Oke, jadi sapo hari ini itu ada kita ini dulu ya, hari ini kita ada berapa ya? Tiga peserta. Tiga. Ada Bang. Masih Bang, sudah penutupan Bang. Subhanallah Bang.
I'm sorry pribadi bang. Wih ini sudah tutup siapa? Oke, jadi hari ini kita ada 3 peserta. Yang pertama itu bang, siapa lagi namanya? Bang Wandi. Wandi. Yang kedua Bang Umung. Yang ketiga Bang Iqbal. Dan ceritanya itu dari mereka bertiga itu seru-seru semua, sapo, mantap-mantap semua. Jadi saatnya dari Bang Arman mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dari cerita horor kali ini, sapo. Oke. Dari sapo aja lah. Oh, dari saya. Dari sapo aja lah biar lebih seru. Lebih seru. Iya. Tapi ini jujur dari 3 pengalaman ini siapa memang ya 3 pengalaman ini mereka ya Bang Ulum. Mereka seru-seru semua siapa pengalamannya jago-jago semua, seru-seru, keren-keren, seram ya betul. Enak. Jadi kalau bisa saya umumkan mana dia ya? Pemenangnya adalah Bang Wandi. Bang Wandi selamat buat Bang Wandi. Yang pertama tadi ya? Yang pertama tadi. Selain dia sudah cerita dan dia juga cerita berpartisipasi di cerita PUBG Mobile ya, Bang Arman ya. Ya. Ya, jadi dia sebelum kita undang dia juga telah bercerita di PUBG Mobile memberikan cerita banyak ceritanya tapi buat teman-teman Bang Iqbal dan Bang Ulum ini sama-sama bagus apa sama-sama seram semua. Jadi selamat buat Bang Wandi telah mendapatkan 1 handphone. Mantap sekali. 1 handphone dari saya sapo ya. Nanti hadiahnya bagaimana ya cara ininya hadiahnya? Bang ini. Mungkin di screenshot ID-nya bisa dikirim ke DM sapo kali. Ya, nanti ya hadiahnya sapo bisa DM saya nanti saya urus bagian pengirimannya sapo ya. Oke, bagaimana penutupan kah Bang Arman? Penutupan sapo. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini. Sehat selalu. Semoga berkah selalu, lancar terus rezekinya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya mohon pamit sama Bang Arman sama Setan Bota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.